Unik, warteg Bandung tetap jualan meski dikepung banjir, sing penting mangan. Walau sedang diterpa banjir hingga setinggi lutut orang dewasa, warteg di Sukabumi, Bandung tetap berjualan dan melayani seperti biasa. Warteg tersebut bahkan tetap ramai didatangi para pelanggan yang rela makan meski sebagian tubuhnya terendam air. Kondisi warteg yang ramai di tengah gempuran banjir itu pun viral di TikTok usai diunggah melalui akun @social, Sabtu, tanggal 13 Januari tahun 2024. Dalam video tersebut tampak satu warteg yang sedang beraktivitas seperti biasa. Di atas meja terdapat etalase yang diisi beragam lauk pauk dan sayur. Tak tanggung-tanggung, air yang menggenangi warteg tersebut bahkan mencapai lutut orang dewasa. Uniknya meski sedang dalam keadaan banjir, warteg itu masih saja dipenuhi pelanggan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.